Di tengah salju yang menyelimuti posisi militan Ukraina di area Svatov, artileri kelompok Rusia datang menghangatkan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 27 Februari 2023. Ya, ledakan dahsyat terjadi pada lubang persembunyian angkatan bersenjata Ukraina, imbas dari rentetan granat yang sengaja dilemparkan militer Rusia. Sebelum melancarkan aksinya, angkatan bersenjata Rusia berhasil mendeteksi titik keberadaan musuh, lalu kemudian menyerang mereka seperti yang terlihat dalam rekaman. Pasukan Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia melaporkan secara total 390 pesawat Ukraina, 211 helikopter, 3.243 kendaraan udara tak berawak, 405 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 660 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 148.130 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-368.